Selamat malam, assalamualaikum sahabat Cia Kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, hari Selasa 25 Oktober 2022, saya membuat sebuah catatan harian yang berisi pengalaman, inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan seharian ini dari pagi sampai malam hari. Kali ini saya duduk di teras depan rumah gitu ya. Saya sendirian, jamnya jam 23 lewat 11 menit dan itu sudah hampir tengah malam. Saya melihat langit gitu ya, sedang mendung sepertinya. Dan ada sebuah inspirasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu tentang hidup yang bertumbuh. Tumbuhan terus bertumbuh, hewan terus tambah besar, manusia juga bertumbuh. Seiringnya usia bertambah, semuanya harus bertumbuh. Keuangan bertumbuh, bisnis bertumbuh, karir bertumbuh gitu ya, kebijaksanaan bertumbuh. Jadi semuanya harus bertumbuh. Itu namanya kehidupan yang benar. Tapi ada juga sebagian orang yang hidupnya tidak benar sebetulnya. Kenapa? Karena seiringnya bertambah usia, hidupnya malah tambah negatif, malah tambah susah, tambah tidak nyaman. Padahal usianya tak bertambah, lebih senior, meningkat usianya. Ini bukan garis tangan, ini juga bukan takdir. Ada yang bilang ke saya gini, Mas Irman, saya sudah rajin ibadah, tapi kenapa hidup saya tidak tambah baik? Saya bilang, bukan salah ibadahnya. Ya, bukan salah Tuhannya juga. Tapi pasti ada program di pikiran kita yang keliru, yang memang salah. Oke. Jadi harus diintrospeksi. Buat Anda nih yang sekarang sedang ulang tahun, mungkin yang mendengarkan catatan harian sedang ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Dan Anda harus ingat, usia Anda berapa sekarang? Apakah ilmu Anda sama dengan tahun kemarin? Apakah pengalaman Anda sama dengan tahun kemarin? Kalau sama, maka percuma saja. Itu namanya merugi dong. Masa hidup sekarang sama dengan hidup sebelumnya? Atau hidup sekarang lebih susah pada hidup sebelumnya? Ini celaka namanya. Ya. Jadi, itu harus Anda lihat. Ini adalah titik poin untuk merubah hidup. Oke, saya ulangi ya. Titik poin merubah hidup adalah kenal Anda di posisi mana sekarang. Apakah di posisi yang tadi merugi, artinya hidup Anda sekarang sama saja dengan tahun kemarin, ataukah hidup Anda lebih rendah sekarang pada kemarin? Ini namanya celaka. Artinya Anda harus tahu, saya harus merubahnya kapan, saya harus bergeraknya dari mana gitu ya. Karena kalau Anda hanya diam saja, Anda hanya pasrah, ya nantinya seperti itu terus. Ini juga kadang ada seorang yang salah gitu ya, menganggap bahwa udah saya pasrah saja, saya serahkan sama Tuhan hidup saya. Ini keliru gitu ya. Kalau Anda membaca tulisan saya di blog saya, membaca majalah Sugesti gitu ya, maka Anda harusnya sudah mulai memahami bahwa hidup jangan pasrah, hidup jangan ikut air yang mengalir. Ini juga salah gitu, karena Anda tidak jelas hidupnya. Padahal hidup itu harus diarahkan, hidupnya harus ditentukan mau kemana. Jangan dibiarkan saja, jangan bergerak tanpa tujuan, ya. Jadi harus terus bertumbuh. Ilmu harus bertambah. Kalau Anda semakin senior, sama saja ilmunya, siap-siap Anda digilas sama roda kehidupan gitu ya. Jadi jangan protes ketika saya di kantor karirnya gak naik, saya di kantor karirnya tidak bertumbuh. Ya itu bukan salah teman Anda. Terus Anda bilang, itu kan karyawan titipan, itu kan karyawannya keluarga bos, gak ada hubungannya sebetulnya. Karena apa yang menimpa dirimu tidak akan menimpa orang lain. Apa yang terjadi dalam hidupmu itu sudah pasti sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Saya ulangi ya, apapun yang terjadi di hidupmu sudah pasti sesuai dengan apa yang kamu inginkan.
Makanya jangan sibuk nilai orang, jangan sibuk untuk melihat orang ini salahnya apa, orang ini gimana, enggak. Jangan sibuk ke orang lain, coba deh Anda sibuk sendiri. Apalagi ketika malam nih, Anda sambil dengarkan cahaya kehidupan, dengarkan catatan harian, Anda bisa merenung, Anda bisa sambil melihat salah saya di mana, program saya yang keliru di mana, ya, sehingga itu bisa diubah, bisa diperbaiki. Tujuannya apa? Tadi hidupnya bertumbuh, hidupnya meningkat. Jadi bukan hidupnya itu tetap saja, bukan hidupnya itu statis, apalagi udahlah pasrah saja, jelas silakan sama Tuhan. Ya ini suatu yang salah gitu ya. Suatu yang keliru, sehingga itu harus dibenahi, harus diubah. Nah, tujuan saya membuat channel YouTube ini, membuat banyak buku, membuat banyak tulisan, Anda bisa baca blog saya di Syed Firman Pratama gitu ya, .wordpress.com, atau di majalah Sugesti, Anda bisa cari di Google majalah Sugesti, Anda bisa baca banyak tulisan saya, atau Anda bisa DM saya di Instagram, cari akun saya Firman Pratama _ pakar pikiran, bisa DM saya akan coba bahas gitu ya, apa yang menjadi problem di hidup Anda di YouTube ini, juga di Instagram, agar Anda punya teman untuk berbagi gitu ya, Anda punya teman untuk bertanya, dan saya ingin membantu Anda untuk memberikan solusi, karena hampir tiap hari saya ketemu banyak orang beda-beda dari berbagai kalangan, dari yang maaf berpenghasilan rendah gitu ya, sampai yang dia level tinggi juga pernah belajar AMC, karena biaya AMC cukup murah sebetulnya. Bagi yang mungkin berpenghasilan rendah bisa dicicil, bebas nyicilnya sampai lunas ke Mbak Ita, atau juga bisa lewat kartu kredit di Shopee, Tokopedia gitu ya, ShopeePay, PayLater, bisa semuanya. Kenapa? Saya ingin memudahkan Anda untuk belajar AMC. Jadi supaya ilmu AMC ini banyak menyebar ke seluruh masyarakat, ke seluruh manusia, agar manusia itu punya kesadaran yang sesungguhnya. Kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan pikiran, dibekali dengan akal, yang memang harus digunakan. Supaya apa? Supaya hidupnya terus meningkat. Orang yang tidak meningkat hidupnya itu karena dia tidak menggunakan pikirannya, ya. Jadi bukan karena Tuhan menghukum, Tuhan mengazab, bukan. Ketika orang itu tidak bertumbuh, maka karena dia tidak tahu bagaimana berpikir yang benar, bagaimana memaksimalkan pikirannya, bagaimana merubah program-program di kepalanya yang tidak mensupport untuk kehidupannya. Saya ingin mengajak Anda untuk berprasangka baik sama Tuhan, untuk berprasangka sebaik-baiknya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu memang maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dimulai dengan pola pikir yang benar, pola pikir yang positif, sehingga setiap hari yang ada adalah pertumbuhan, yang ada adalah kemajuan, ya. Terus bergerak hidupnya, terus mengarah kepada hidup yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin lebih kaya, tentunya dengan ilmu yang berbeda. Semakin ingin lebih kaya, tentu harus semakin ingin belajar. Jadi jangan hanya Anda mendengarkan catatan harian, Anda bisa baca buku-buku saya, bisa juga masuk di kelas AMC ya. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.